2017, hari ulang tahun saya yang ke-50. Saya hari ini sangat berbahagia sekali. Saya merasakan hari ini hari yang paling-paling di dalam sejarah hidup saya. Karena saya berkesempatan merayakan ulang tahun ini sama orang-orang yang terdekat saya. Terutama ini mama saya. Dan mama mertua saya satu ini. Dan bapak mertua. Dan saya bersyukur mendapat seorang istri yang begitu setia menemani hidup saya sampai hari ini. Saya tidak bisa mengungkapkan perjuangan istri saya sampai hari ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga saya sangat bersyukur dikaruniai 4 anak. Yang nomor 1 ini Sungguh namanya. Yang nomor 2 namanya Rifan. Dan yang ketiga lagi sekolah di luar negeri, tidak hadir acara ini. Ya, enggak apa-apa. Mereka sedang berjuang. Dan yang terakhir anak perempuan saya, berdiri Sinta. Nah, itu anak saya. Ini semua berkat karunia yang tak terungkapkan. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Apalagi di hari ini yang begitu banyak orang-orang terdekat yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Saya mengucapkan berterima kasih, beribu-ribu terima kasih atas doa dan kehadiran semua Anda di sini. Ya, ada juga teman yang dari jauh datang, Bapak Acai. Ada juga dari tetangga kita yang setia datang. Sekali lagi saya mengucapkan berterima kasih kepada semua staf yang dimana sejak dari awal sampai acara ini bisa berlanjut. Ya, saya terima kasih kepada Agus, Susi, Alian, Mas Heri, Mas Rudi dan yang lain-lainnya. Ya, karena kondisi saya sekarang ini belum begitu fit. Ya, mungkin saya tidak terlalu panjang-panjang untuk menyampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Apabila acara ini ada kekurangan, ya sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaklumi. Terima kasih dan sekian.